semifinal kedua Simbolik Ciamis bawa teman Purworejo Aji Maulana. Ini dia Aji Seterhit asli dari kota Solo. Aji passing dilakukan sang libero Rio Bedias Rio Asrikin 1-0 Didin Bae dari posisi 1 tim anti masuk sejenak belanja Didin Bae angkat tinggi belanja Didin jumpsetnya menugi kali ada Zoga Oki Rino lagi dan lagi mentah kali belanja Rino menambahkan angkat tim belah volley teman Purworejo 2-0 ada Didin Bae ketiga kalinya Didin Bae ambil ancang-ancang servis bola dibiarkan keluar pengamatan sangat baik Oki Satya pindah poin angka pertama Simbolik 1-2 Benoit Rino konsentrasi Benoit Rino lepas sudah Rino aduh gagal total alias gabot Rino pindah poin teman Purworejo 3-1 ada Asril minta bola Mas Asril iya ini dia Asril ambil posisi 5 dari pertahanan di belah voli teman Purworejo Asril konsentrasi servisnya Arsil lakukan pelan kali aduh gagal Hugia Cipi sehingga poin bertambah 4-1 oke 4-1 Hudarian Azril kembali akan servis kedua kalinya si Azril akan pelan kali ada Benoit Rino Oki sayang seribu sayang gagal dikejarkan Oki sepaik penyang yang luar biasa poin bertambah untuk Simbolik 2-4 Huda servisnya Huda Cipi passingnya Didin Bae ada satu kali ini gagal blok yang dibangun Vijay menambah angka teman Purworejo 5-2 ada Rio Asrikin siapakah Rio Asrikin akan dituju servisnya Rio menukis sangat tajam Andi lumba-lumba baru luar biasa Safri si tangan kijal si tangan petir si tangan ular Safri 6-2 semua julukan komplit keras gagal dari servisnya Rio sehingga poin bertambah Simbolik 3-6 kali ini ada Oki Yoga servisnya Yoga passingnya Warus pendek belanya satu sempurna Rio Asrikin 7-3 masih ada Warus iya ini dia Warus pemecah kebutuhan Warus servisnya Warus sempurna menghalau kali ini Rino Oki Satya lagi-lagi 8-3 TTO technical timeout yang pertama di set yang kedua oke siapapun pemenangnya pertandingan semifinal ini nanti di grand final sudah menunggu Rivanjes dari Bunga Laut kembali ada Warus ini ada Warus soft pelan saja Warus Benoit Rino Vijay jangkit banyak Vijay dimentahkan Oki Satya dan terjadi toss sehingga poin bertambah Simbolik 4-8 nomor 7 ada Oki Setiaso siapakah Oki Satya dituju ambil aja yang banyak Oki apa daya belanya terlalu kencang sehingga meninggalkan arena pertandingan pindah poin teman Purworejo 9-4 Yayan servis servisnya Yayan passing atasnya Oki kembali ada Rino keras lurus dari Rino menyumbang angka terjun di belakang polisi Simbolik 5-9 di set yang kedua Vijay Aditya konsentrasi servisnya Vijay passingnya Warus pendek belanya satu ada Didin Bae menghalau saat diambil alih Rio oh, sayang sekali blok yang sangat rapat dari anak-anak Simbolik mulai mempersempit 6-9 Vijay Aditya servisnya Vijay Aditya passingnya Warus Ade ya, kena pucu Azril namun poin didapat untuk tim lavori teman Purworejo 10-6 ada si Sati Sati pelan Benoit Reno dari belakang Yoga kali ini gagal dibentuk sang libero menambahkan angka untuk Simbolik masih 7-10 ini dia ada Aji Maulana masih geduk-geduk bola setelah Aji Maulana soft servisnya Aji Maulana pelan ada Warus menghalau saat diambil alih lagi-lagi Azril
menambahkan angka ternyata bonus Purworejo 11 melawan 7 di set yang kedua. Didin Boy, siapkah Didin di 7, ambil acak-acak banyak Didin. Passingnya sempurna, umpan cepatnya tanpa Nono dalam hati Huda GP. 8 melawan 11 masih di set yang kedua. Ada Benoit Reno. Ini Benoit Reno soft dari posisi 1, angka tinggi banyak Reno. Gagal melewati net Benoit Reno. Nampak terjadi salah baunya. Sehingga 12 melawan 8. Iya, 12 melawan 8. Satu serve dilakukan. Baik kali passingnya. Kita lihat dari belakang. Yoko! Sempurna kali blok dibangun Yayan. Menambah angka. Teman Purworejo 13 melawan 8. Ya, 5 angka memimpin ada Azril. Servisnya Azril lakukan. Kali passingnya kurang sempurna. Ada Andi Lumba-Lumba. Gagal mengejar sekuit putar. Sekarang poin pertama teman. Masih 14 melawan 8 di set kedua. Kembali ada Azril untuk yang ketiga kalinya lakukan servis. Ini dia si Azril, passingnya Oki Satya. Kita lihat umpatannya Oki, luar biasa, sangat kencang, berkualitas Oki Satya. 9 melawan 14. Huda atau Faisal Nurul Huda, servisnya Faisal Nurul Huda pelan, ada Barus menghalo. Kita lihat Yayan ambil alih saat didorong belakang. Ada Rio, sayang seribu sayang gagal Rio. Kali ini membentur dua pagar blok dari anak-anak Simpoli. 10 melawan 14. Belum aman tentunya, ini ada 4 angka tersisa. Akan bisa dikejar Faisal Nurul Huda. Ada Didit Bay. Kembali Warus pelan tapi pasti menambah angka untuk tim Lavali Kemon. Purworejo 15 melawan 10. Ya, ada Rio Asrikinso. Dari posisi 1 poin, bola di terbangan sangat tinggi. Kali ini Rio Asrikin Andi Lumba-Lumba. Sakit, luar biasa, umpan sangat cepat dari Aji. Sehingga Sepura Vijay menambah angka 11-15. Yoga Pratama. Lepas sudah belanja Yoga, kali pasnya Warus. Lagi dan lagi 16-11 dari kalimat yang kedua di set yang kedua. Ya, kabar sekat. Ya, 16-11. 5 angka memimpin untuk teman Purworejo di set yang kedua ini. Kali ada Warus. Konsentrasi servisnya Warus lakukan cukup pelan. Kali ada Benoit Reno Aji Melana. Jangkit kedua kali. Nampak kali kesan dilakukan dari anak-anak teman. Yayan dan kawan-kawan menambahkan angka Simpoli 12-16. Vijay Aditya. Pemain dari kota 1001, 1001 bunga Magelang punya tercinta India Vijay. No, tanpa Nono, acur mumur, 17-12. Iya, 17-12, sementara tertinggal 5 angka. Dan dari tim Lavali Temon Purworejo, lakukan servisnya Yayan, hari baik passingnya. Yoga, Warus, play on, satu gratis pun Didin. Usaha yang sia-sia dari Warus menambahkan angka di Lavali Simpoli 13-17. Oki Satya jumping sangat keras sekali. Oke, oh sayang seribu sayang, kedua kali kesalahan Oki menambah angka teman Purworejo 18-13. Ada Saltisov, ini dia si Sati, ambil acang-acang servnya saat dilakukan. Ada Oki Setia menghalau Aji Maulana Arbino. Lagi-lagi Benoit Reno. Sehingga 14-18. 4 angka meninggalkan. Kali ini akan gak bisa dikejar dari anak-anak Simboli. Servis. Sebentar. Mas Haji. Pemain mah. Ya, Mas Haji yang servis. Nah, timbang keliru mending tanya. Dari Mas Haji. Luar biasa. Aji Maulana. Naik keliru malah gagal poin. Aji Maulana melakukan servis, passing dilakukan sempurna. Kali ini gagal diselamatkan Rino. Menambahkan angka tim Lavali yaitu teman Purworejo 19-14. Ada Didin.
Ini dia Didin Pai. Konsentrasi ambil posisi satu Didin. Jamsetnya Didin seberangan di lupa-lupa Aji Maulana ambil alih. Joko. Sayang sekali bolanya melebar keluar 20-14. Iya terpaut cukup jauh 6 angka. Didin Pai. Dari posisi satunya Didin. Oh 6 angka. Jamsetnya Didin Pai lakukan ada Oki Satya menghalau Aji Maulana dorong belakang. Beret Rino. Terjadi toss out 3 poin bertambah untuk Simboli 15-20. Oke 5 angka lagi. Spinoid Rino akan gak bisa membuahkan angka. Didin Pai Sati lagi-lagi variasi yang sangat sulit terbaca seperti ilmu matematika 21-15. Iya 21-15. Dapat satu passing yang terjadi Rino Benoit. Lagi-lagi mampu dimenangkan Didin berbahaya. Info-info Rio. Info negatif dari Rio. Sehingga 16-21. Ada Faisal Nurhuda. Sang kriter indah dari Sukoharjo Jawa Tengah punya Faisal. Ada Waros. Lagi terbaca pergerakan dari Waros. Sehingga poin bertambah untuk Simbolik. Masih 17-21 time out diminta Bapak Srianto di set yang kedua. Oke. Okay. Kita lihat skornya 17-21. 17-21 Didin Pai Sati. Ah, kali ini Waros cukup sempurna melakukan spike. Spike-nya lurus berkualitas dari Waros. 22-17. Rio Asrikin. Ini ya Rio servis dari posisi tengah angkat di belakangnya Rio. Andi lumba-lumba Aji Maulana. Oke. Tak mampu melewati pagar blok dibangun Yayan. 23-17. Rio. Kedua kalinya Rio Asrikinsov. Keras Rio. Sangat sempurna. 24-17 set point untuk teman Purworejo. Satu angka yang dibutuhkan teman untuk merebut set kedua. Kita lihat ada Rio Asrikinsov. Konsentrasi angka di bulannya Rio. Kali bulannya masuk dari Rio. Sehingga di set ini menangkan tim bola voli dari teman Purworejo. Lanjut set yang ketiga.